Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat Hazelper dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih? Semoga kalian semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Mimin yang seperti biasa, Mimin akan mengabarkan berita terbaru dan terupdate seputar Haiko dan juga si tampan Rangga Azob tentunya. Nah, buat bunda-bunda dan sahabat Haizoper yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, alangkah lebih baiknya tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Nah, mari kita simak video berikut ini dan tonton sampai selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Nah, melihat foto shoot Haiko Panderpeken, Rangga Azob tak henti-hentinya memuji kecantikan Haiko Panderpeken. Memang benar ya, kalau Haiko itu adalah gadis yang cantik, dan sehingga banyak yang mengagumi Haiko Panderpeken tersebut. Dan Haiko juga adalah artis yang mempunyai prestasi dan multi talenta ya guys, sehingga Rangga Azob sangatlah mengagumi sosok dari Haiko Panderpeken ini. Dan tak jarang pula para penggemar Haiko ini memuji kecantikan dan kesederhanaan dari Haiko Panderpeken, karena Haiko ini jauh dari gaya hidup yang glamor dan berlebihan gitu ya. Namun walaupun Haiko ini begitu cantik, tapi Haiko tidaklah menunjukkan kesombongannya pada orang-orang, sehingga Rangga Azob sangatlah menyukai sifat dan sikap dari Haiko Panderpeken ini, karena kesederhanaan dan kebaikannya hingga Mama Murni pun berharap agar Rangga Azob segera melamar Haiko Panderpeken. Karena melihat dari umur Rangga Azob yang sudah cukup mateng untuk berumah tangga, jadi Mama Murni ingin segera Rangga Azob melamar Haiko Panderpeken. Ya, emang benar banyak yang terkesima dengan adegan pasangan Rangga Azob dan Haiko Panderpeken ini ya, di dalam peran-peran sinetron mereka. Karena mereka sangatlah mendalami peran mereka, jangankan mereka sedang berperan, bahkan di dunia ataupun mereka tetap menjadi pasangan yang bikin warganet sampai ambiar melihatnya. Karena semakin lama semakin menunjukkan kemesraannya, bahkan tak sedikit juga para netizen mendoakan agar mereka berjodoh di dunia nyata, dan warganet juga mendoakan agar mereka segera menuju hubungan yang lebih serius lagi, yaitu menuju ke jenjang pernikahan. Dan hubungan Rangga Azob dan Haiko ini tidak luput pula atas peran kakak dan adiknya Rangga Azob yang sangat mendukung hubungan mereka berdua. Bahkan adik dari Rangga Azob tak segan-segan memuji kecantikan dan kesederhanaan dari Haiko Panderpeken. Jadi pantas saja ya, keluarga dari Rangga Azob sangatlah mendukung hubungan Rangga Azob dan Haiko Panderpeken. Nah, Haiko Panderpeken ini selain cantik dan sederhana, ternyata Haiko adalah sosok wanita yang sangat mandiri dan multitalenta. Sangatlah cocok dengan kriteria dari keluarga dari Rangga Azob. Bahkan adik dari Rangga Azob menginginkan pendamping yang terbaik buat Rangga Azob. Nah, salah satunya adalah Haiko Panderpeken yang saat ini menjadi pilihan hati keluarga Rangga Azob. Nah, semoga hubungan Rangga Azob dan Haiko Panderpeken kedepannya diperlancar dan dimudahkan, amin ya robbal alamin. Nah, buat sahabat Haizoper, bagaimana menurut kalian semua? Silahkan tulis pendapat kalian dan jangan lupa subscribe, share, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya, dan kirim kritik dan saran kalian di kolom komentarnya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini.
sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.